106 nya konsentrasi lagi, ya lepas salah, angkat kembali lagi TP pada siapa? Nomor 1 lepaskan, ah kembali menggelinding boy ini, bergerak kembali ada nomor 5 kali di belakang, ya Dimas nampaknya kembali untuk membuka sepia, lepas kali ini, angkat saja Uci, sodorkan pada siapa? Akis, hantam saja, namun sayang spike uyam, Dimas lagi konsentrasi dia, lepas kali ini dia angkat saja Uci kembali, yang dikirim siapa? Ah, maksudnya memberikan ongok, namun gagal kali ini saudara-saudara, ya kembali lagi konsentrasi, lepas dengan 3-1 kali ini, angkat saja Agis, seberangkan saja oleh Uci, lambungkan tinggi-tinggi, angkat kembali lagi nomor 3 kali ini Rizal, angkat siapa yang dikirim, ah, Uci maksudnya, kembali lagi diangkat nomor 6, hantam kembali di luar, ya namun sayang spike 4 sama kali ini, ya kembali Agis lagi, seberangkan bola, angkat TB kembali, sodorkan Gunawan, siapa yang kirim, hantam saja, masih melambung, namun sayang jaring bergetar, pelanggaran pun terjadi, angka kembali lagi berubah, leading 1 poin 5-4 kali ini, bergerak ada Pajar Kain, nampaknya AMC kembali lagi, Pajar seberangkan, angkat siapa yang dikirim kali ini, ke belakang hantam Uya, ah nampaknya kembali masih lanjut, ada Dimas Saputra, lagi-lagi Gunawan, hantam bagaimana, lolos spike nomor 3, namun ada pelang, 5-8 5 kali ini, Uya lepaskan Sofia, angkat kembali lagi Rizal yang dikirim, ah gerak tipu, ah tidak ada yang menyongsong, masih nomor 6 kali ini, lepaskan Seferdi, angkat kembali Dimas, sodorkan pada Agis, back attack Uya, wah menyilang biarpun pelan, tapi pasti bergerak di belakang, ada Uji konsentrasi 1-2-3 lepas, datar angkat saja kembali Pajar, siapa yang dikirim, ah dicocor langsung nampaknya kali ini oleh nomor 5 kali ini, ada Pian kembali membuahkan satu angka menjadi 10-6, konsentrasi lagi 1-2-3 lepas, angkat saja Uji, sodorkan Agis, siapa, wah dicocor kembali lagi, ada Fatur, hantam dia, angkat Uji dibantu di belakang, coba akan dikirim, hantam Dimas, oh ada Pajar, namun sulit untuk dijangkau oleh sang rekan kali ini, kembali lagi membuahkan satu poin untuk KMC, merangkak satu demi satu, 7-10 kali ini, ya Dimas Saputra lepas sepia, angkat saja Herdi kali ini, siapa yang dikirim, angkat kembali dibantu, ah seberangkan dengan kaki, namun di luar kali ini saudara-saudara, tidak sempurna kiriman bolanya, 11-7 kali ini, kembali meninggalkan dengan 4 poin, nomor 3 kembali lagi ada Rizal perbangkat, ah gagal tampaknya Rizal pun kali ini melakukan serve-nya, kembali memberikan angka gratis 8-11 nampaknya, kembali ada Fatur Numen kali ini di belakang, kalau untuk membuka serve lepas dia, angkat saja kali ini, kembali Herdi membantu, hantam Pajar, ah menggelinding kali ini, tidak ada yang menyongsong, telat untuk merangkak pemain belakang dari AMC kali ini, 12-8 kali ini, kembali lagi nomor 5 konsentrasi, ada Pian kembali di belakang, lepaskan setia, angkat kembali Dimas Saputra yang dikirim, oh gerak tipu Agis, kembali masih bisa lambungkan, gerak tipu Pajar, angkat kembali siapa yang dikirim, Uya bagaimana, oh biarpun dibendung Herdi, namun spike Uya terlalu keras, melebar jatuh di luar lapangan, 9-12, 3 angka di muka kali ini untuk menyamakan kedudukan. Lepas kembali lagi, angkat lagi siapa nomor 3, wah gerak tipu Gunawan memang cukup cerdik nampaknya, melihat posisi yang kosong, berubah kedudukan 13-9 nampaknya sudah sang setter kembali bergerak di belakang, ada Gunawan untuk membuka set, lepas Gunawan, angkat saja kali ini sang libero, Uya bagaimana, oh baru kali ini kelihatan spike Uya cukup cemerlang nampaknya, 10-13 ya bergerak lagi kali ini, ada Agis di belakang untuk membuka set, lepas dia Agis, angkat kembali lambungkan siapa yang dikirim, wah sayang terjadi miskomunikasi di lapangan Tanama, 11-13 kembali menyicil satu demi satu untuk menyamakan kedudukan, 2 angka di muka, Agis kembali lepas, angkat saja pemain belakang dia kirimkan, ada Pajar, oh hanya dengan contekan saja nampaknya Pajar, karena kali ini Uya yang sudah sigap untuk menutup, hanya membelokkan bola saja, 14-11 bergerak Pajar di belakang, lepas dia, angkat kembali lagi Fatur pada Agis, cocor kembali, ah memang kali ini Uji cukup lincah nampaknya saudara-saudara, biarpun ditepis hanya kembali membuahkan satu poin, 12-14 bergerak Uya di belakang konsentrasi, lepas dia, angkat kembali lagi Pian, sodorkan siapa, ah sayang telat merangkak wingback nampaknya saudara-saudara, atau klaper bagian kanan nampaknya,
15 kali ini, 15, 12 kali ini, saudara-saudara, angkat kembali sang libero, sodorkan. Ah, gerak tipu saja. Ah, bagaimana di luar nampaknya, saudara-saudara. 16 kali ini, 16, 12 kembali meninggalkan dia. Kembali wasit pun memanggil lagi kedua tim untuk segera masuk ke lapangan dan mengisi posisinya masing-masing. Bergerak kembali di belakang ada pemain lagi untuk membuka sub, ada Herdi kembali lepaskan dia, angkat Atep memberikan siapa, Agis Kampuya. Wah, keras kali ini, namun sayang jaring bergetar nampaknya, saudara-saudara. Berubahlah kedudukan menjadi 17-12 nampaknya. Ya, kembali lagi masih ada Herdi di belakang untuk membuka sub, dia lepas, angkat saja kali ini Patur, sodorkan siapa, Patur yang dikirim menggelinding, lagi-lagi siapa serombongkan bola, agrak tipu. Ah, ragu-ragu Patur nampaknya, saudara-saudara. Angka kembali berubah 18-12 kali ini. Ya, masih Herdi yang beberapa kalinya dia kembali mengumpulkan pundi-pundi poinnya. Lepas kembali, angkat saja Atep, sodorkan pada Agis yang dikirim. Patur kembali lagi menggelinding kali ini lolos, biarpun dibendung dua pasang tangan. 13-18 kali ini. Ya, berubah kali ini 1-2-3 uji lepas sub. Angkat saja Herdi kali ini kembali pada Gunawan. Ah, cocor saja, angkat siapa dia. Ah, hampir saja kerepotan. Angkat Dimas Saputra seberangkan ke lawan. Angkat kembali lagi, sodorkan pada siapa, hantam TB. Ah, berhasil TB kali ini melakukan spike, biarpun pelan tapi pasti kembali merubah kedudukan 19-13 kali ini. Ya, kembali dengan ketinggalan. Ah, gagal TB kali ini. Poin kembali bertambah untuk AMC 14-9 kali ini. 19, saudara-saudara. Ya, bergerak mundur di belakang, konsentrasi Dimas Saputra lepas, angkat kembali Herdi, sodorkan pada Gunawan, cocor namun takar yang cukup cepat dipasang kali ini oleh nomor 1 Renaldi nampaknya. 15-19 kembali dengan 3 poin kali ini, merangkak lagi, angkat Pajar, sodorkan siapa yang dikirim, hantam dia bagaimana. Oh, di luar, saudara-saudara. Di luar jatuhnya 16-19. Kembali nampaknya AMC merangkak satu demi satu untuk menyamakan kedudukan. Lepas lagi sebnya, angkat Pajar, sodorkan, cocor dia. Oh, rapat memang pagar yang dipasang oleh Renaldi. 17-19, tinggal 2 angka di muka untuk menyamakan kedudukan kali ini. Dimas Saputra lagi lakukan sub. Ah, gagal Dimas kali ini, kurang hati-hati nampaknya. Dengan angka yang cukup kritis masih bisa membuang-buang kesempatan seperti ini. 20-17, saudara-saudara. Ya, Rija lepaskan sub, angkat saja Dimas kali ini pada Agis ke belakang. Oh, masuk. Cukup terdik Agis nampaknya, saudara-saudara. Poin berubah kembali 18-20 kali ini. Ada Patur kembali di belakang untuk membuka sub. Konsentrasi sepenuhnya Patur untuk membuka sub. Lepas dia kali ini, angkat saja Herdi kali ini pada Gunawan. Gerak tipu siapa, dibantu lagi Patur, masih bisa selamatkan. Uya kali ini lepaskan ke oleh lawan, angkat lagi Gunawan, masih selamatkan kembali. Siapa lagi yang akan dikirim kali ini, hantam Pajar, ada kembali uji, sodorkan siapa dia, hantam Uya. Wah, kembali melambung tinggi bola, kembali ada Pajar, hantam Pajar, gerak tipu, ada siapa yang dibantu, Uya lagi dia bagaimana, angkat siapa yang dikirim kembali lagi Uya. Oh, lagi-lagi masih bisa selamatkan dia Pajar bagaimana. Oh, kali ini, namun sayang saudara-saudara, bolanya sudah 4 kali nampaknya pelanggaran terjadi. 21-18 kembali pindah poin nampaknya, saudara-saudara. Ya, bergerak mundur kali ini ada nomor 5 nampaknya, ada Pian kali ini di belakang untuk membuka sub. Konsentrasi dia lepas, angkat saja uji, sodorkan siapa, Uya kali ini lolos spike. Uya kali ini kembali menyumbangkan satu angka lagi untuk AMC. 19-21 kali ini. Renaldi bergerak di belakang, konsentrasi dia lepas, Renaldi angkat saja kali ini, siapa yang dikirim, Pajar bagaimana. Oh, sayang ada pelanggaran nampaknya. 22-1, tinggal satu angka untuk menyamakan kedudukan kali ini. Kembali lagi konsentrasi Renaldi, lepas dia, ah, angkat kembali, sodorkan siapa, gerak tipu maksudnya, sodorkan siapa dia, Oji. Sama 21 kali ini. Ya, kembali lagi nampaknya tim out pun diminta kali ini oleh MC kali ini, meningkatkan ritme pertandingannya lebih atraktif dan lebih agresif lagi. Di mana kali ini masih ada Renaldi kembali di belakang untuk membuka sub dia, lepas mendatar, angkat saja, siapa lagi yang dikirim, Pajar. Oh, kali ini
sayang kali ini jatuh sudah tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. 22-21. Sang setter kali ini ada Gunawan di belakang kembali untuk membuka serve 1-2-3 atau lepaskan serve ya. Angkat atep kali ini sebenarnya siapa? Hantam. Oh ya, kali ini spike yang cukup bersih bisa menurunkan tempo permainan dari lawan. 2-2 sama kali ini. Ya, kali ini ada Agis sang setter lepaskan serve, angkat kembali lagi. Siapa yang dikirim kembali? Hantam. Oh, sayang kali ini tidak terjangkau kali ini saudara-saudara. 2-3 kembali leading satu angka nampaknya. Bergerak ada Pajar di belakang untuk membuka serve kembali. 1-2-3 Pajar, angkat kembali atep. Ah, kurang sempurna. Oh, gagal receive-nya. Sayang seribu sayang kali ini. Match point 2-4-2-2 saudara-saudara. Tapi ini belum habis, harus tetap saja bersemangat saudara-saudara kali ini. Ya, 1-2-3 kembali Pajar untuk lepaskan sok. Angkat saja atep, dibantu saja Uya kali ini yang dikirim Uji. Lagi-lagi siapa lambungkan? Ada siapa Uya? Oh, kurang sempurna kali ini. Ada siapa lagi yang dikirim? Atep Pajar, terbakar mana? Lagi siapa? Oh, pelanggaran kali ini. Karena memang jaring sudah bergetar nampaknya. 2-3-2-4 kali ini. Ya, angka yang cukup menarik dan cukup memang alot juga kritis kali ini. Uya lepaskan sepia, angkat kembali pian yang dikirim siapa? Cocor dia. Oh, hoi. Sayang ada pelanggaran terjadi, selesai sudah dengan skor 25-20. Rizal kali ini untuk mengeksekusi sepertama di set yang kedua. Lepas kali ini Rizal, angkat saja Uji. Sodorkan siapa? Oh, dicocor namun tertangkap basah lagi-lagi. Oh ya, bagaimana? Oh, masih bisa selamatkan dia. Bagaimana? Siapa yang dikirim? Oh, di luar. Melebar memang kontrol yang cermat dari Uya kali ini. Angka pertama pun pecah. 1-0 kali ini. Ya, bergerak konsentrasi lagi di belakang ada Renaldi kali ini. Lepasan sob, angkat ke bola TB pada Gunawan. Bagaimana? Ah, sayang kali ini terjadi miskomunikasi kali ini nampaknya pian atau licin nampaknya lapangan. 2-0 saudara-saudara. Ya, 2-0 AMC kembali lagi memetik gemah, menangan menambah pundi-pundi poinnya. Angkat saja kali ini Herdi, cocor kembali. Ada siapa? Oh ya, oh, masih diselamatkan. Siapa lagi yang dikirim kali ini? Ada Pajar kembali, ada Dimas membantu. Seberangkan saja. Siapa lagi yang dikirim? Pajar lagi. Oh. Namun kali ini sayang Uya telat menggeser kali ini untuk menutup dari Pajar saudara-saudara. 1-2 angka pertama pecah kali ini. Ya, bergerak kembali ada pian di belakang untuk membuka sebiak. Angkat seberangkan, siapa yang dikirim? Oh, Uji. Nampaknya siapa dia kembali? Lagi-lagi siapa yang kirim? Uji gerak tipu. Namun ada siapa kali ini? Kembali lagi sodorkan. Siapa? Lob ke belakang ada Dimas. Sodorkan kembali Agis. Hantam Uya. Oh, lolos baik Uya kali ini. 3-1 summit kali ini saudara-saudara. Ya, 3-1 bergerak sang setter. Ada Agis kembali di belakang untuk membuka sepia. Agis angkat saja Pajar, sodorkan siapa dia? Hantam Pajar. Oh, ada pelanggaran nampaknya, jaring bergetar kali ini. Kembali angka pun berubah 2-3 saudara-saudara. Ya, Gunawan bergerak kali ini sang setter dari Tanah Mahmuda untuk membuka sep. Lepas kali ini angkat saja atep. Atep memberikan suguhan empuk untuk lawan kali ini. Kali ini sudah dimanfaatkan kali ini oleh para pemain dari Tanama. 3-3 kali ini. Ya, 3-3 bergerak mundur kembali konsentrasi. 1-2-3 lagi. Gunawan lepaskan sep. Angkat saja atep kali ini yang dikirim. Hantam saja bagaimana? Oh, namun jatuh di luar saudara-saudara. 4-3 leading satu angka kembali memimpin Tanama saudara-saudara di set yang kedua. Kembali lagi ada Gunawan di belakang untuk membuka serve, lepas lagi, angkat siapa? Gagal. Sayang kali ini saudara-saudara, receive-nya gagal. 5-3 nampaknya dengan 2 poin kembali ketinggalan. Masih kembali lagi sang setter kali ini dari Tanama, ada Gunawan kembali untuk membuka serve dia. Konsentrasi sepenuhnya, 1-2-3, lepas Gunawan. Oh, bagaimana? Oh, di luar. Kontrol yang cermat nampaknya diperagakan oleh Patur kali ini saudara-saudara. 4-5, satu angka di muka kali ini. Ada Uya kembali lepaskan serve, angkat kembali lagi, pian siapa kirim? Hantam TB. Oh, rapat pagar nampaknya, namun ada pelanggaran terjadi. 6-4 saudara-saudara kali ini kembali lagi. Tanama Muda menambahkan 1 poin. Ada Pajar di belakang lepaskan serve, angkat atep, sodorkan siapa yang dikirim? Cocor Uji, masih bisa selamatkan. Angkat lagi back attack Pajar, ada kembali lagi Uya, sodorkan siapa? Hantam Dimas. Memang sebaik Dimas keras, namun ada pelanggaran terjadi.
74 sudah diminta kali ini oleh sang coach atau manager sekaligus dari AMC Bapak Haji Wahyu nampaknya kembali. Para pemain pun memasuki lapangan. Ada Fajar kembali di belakang. Lepas setiap Fajar. Angkat saja Uya. Sodorkan siapa dia. Hantam kembali. Melambung kena asal. Angkat lagi Agi siapa. Back Uya. Oh, terlalu pales nampaknya saudara-saudara. Petikan atasnya 8-4 kali ini. Kembali dengan 4 poinnya. Lepaskan kembali dia. Angkat siapa. Oh, kembali gagal resip nampaknya. Harusnya pemain depan segera berbagi tempat mundur ke arah belakang untuk menahan laju serve kali ini. 9, lepas kembali dia, angkat saja Dimas, sodorkan dia, siapa? Hantam Fatur, agak tipis saja, ada Fajar, siapa? Hantam dia, oh sayang, di luar jatuhnya saudara-saudara. Kali ini 10-4, cukup jauh, 6 poin ketinggalan saudara-saudara di set yang kedua nampaknya. Kali ini kembali ada Atep, sodorkan siapa dia, lepaskan saja, ada Fajar kembali pemain belakang, Gunawan sodorkan siapa, ada TB, kembali ada Atep membantu, Agi sodorkan siapa, ah atur kali ini, kurang lagi gerak, ada Fajar, oh memang, kembali lagi, sodorkan ke belakang, ada Pian, Atep kembali, siapa yang dikirim, Dimas nampaknya, ah, jatuh bolanya sudah, kena mengenai tanah, 5 saudara-saudara. 5-10, ya kali ini lepaskan uji serve, kali ini ada Fajar, sodorkan lagi dia, ah nampaknya saudara-saudara kembali lagi Tanama menambahkan satu angka lagi menjadi 11-5 kali ini. Bergerak nomor 6 kembali ada Herdi kembali di belakang, lepaskan serve, angkat saja Uya kembali sama dikirim, hantam Fatur, melambung kembali kena asal, angkat siapa, back attack Uya, ah meliuk dia masih, bagaimana angkat kembali, siapa lagi yang dikirim lagi, Fatur kembali, ada Fajar yang membantu, sodorkan saja bagaimana, kembali lagi, angkat siapa yang dikirim, ada Fatur membantu bagaimana, uji kali ini, angkat kembali Herdi, sodorkan saja kembali Gunawan, Fajar kembali, namun ada pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Kembali wasit menangkap basah pelanggaran. Poin berubah 6-11 kali ini. Bergerak ada Dimas Saputra di belakang untuk membuka setia. 1-2-3 Dimas. Angkat saja Fajar kepada Gunawan yang kembali. Hantam saja. Oh lolos kali ini TB karena memang pergerakan dari Pian. Kembali lagi mengecoh para pemain dari AMC. 12-6. Lepas kembali lagi. Angkat uji kali ini. Agis yang dikirim. Hantam saja. Baru kali ini spike dari Fatur Numen kali ini saudara-saudara. Kembali menambahkan satu poin untuk AMC. 7-12 nampaknya. Bergerak mundur ke belakang ada Fatur kali ini untuk membuka konsentrasi. Lepas dia Fatur, angkat saja bagaimana. Oh di luar, sayang saudara-saudara. Dengan kondisi yang kritis seperti ini tetap saja membuang-buang kesempatan. 13-7 saudara-saudara kali ini. Ya kembali ada nomor 3 Rijal, lepaskan sip lagi. Angkat siapa yang dikirim kali ini? Oh ya, wah kembali lagi ada Herdi, sodorkan Fajar, hantam Fajar, masih bisa ditutup, lampungkan pada siapa? Hantam dia, oh tidak sampai sayang kali ini saudara-saudara. Angka berubah 8-13 kali ini. Ya, bergerak kali ini di belakang ada Renaldi kembali untuk membuka sebuah konsentrasi, lepas dia. Angkat saja Herdi, siapa yang dikirim? Ah, gerak tipu, kembali lagi lambungkan, siapa yang membantu? Ada siapa? Dimas, seberangkan saja Uya kali ini. Angkat kembali lagi nomor 3 dia, cocor maksudnya. Oh, kembali berhasil mengecoh para pemain Pian kali ini dari AMC. Kembali berubah 14-8 saudara-saudara. Bergerak mundur di belakang ada Pian. 1-2-3 dia lepas. Angkat saja Atep, kurang sempurna lagi resipnya, gagal. Seberangkan saja Agis, tidak ada serangan. Angkat kembali lagi nomor 3 kali ini sodorkan. Fajar yang dikirim, lolos baik Fajar, jatuh tempat yang kosong. 15-8. Ya ada pergantian pemain. Dimas Saputra digantikan oleh Rian kali ini. Kembali lagi konsentrasi nomor 5 kali ini. Ya di belakang ada Pian, lepas lagi, angkat Pian kali ini, siapa yang dikirim? Cocor uji, namun kembali pelanggaran terjadi nampaknya. 16-8 saudara-saudara, ketinggalan mengisi satu set kemenangan nampaknya. Ya kembali wasit pun memanggil lagi kedua tim untuk segera masuki lapangan dan mengisi posisinya masing-masing. Bergerak kembali ada Pian lagi di belakang untuk membuka set. Lepas dia bagaimana, angkat kembali lagi Uya, sodorkan siapa yang dikirim? Ah gagal lagi kali ini, Fatur membuka sopnya, wah dicocor, masih bisa mengembalikan. Lob lagi Uya, kembali angkat lagi, siapa yang dikirim dia? Ah Fajar kembali, lakukan gerak tipu.
Angka berubah sudah sedar kembali 17-8 kali ini. Ya, dengan ketinggalan 9 poin nampaknya di set yang kedua kali ini. Kembali lagi masih Pian. Angkat saja kali ini Patur yang dikirim. Grow! Agis kali ini memang cukup cerdik. Penempatan bolanya jatuh cukup akurat. 9-17 kembali ketinggalan dengan 8 poin nampaknya. 1-2-3 lepas dia. Angkat kembali lagi TB. Yang dikirim siapa? Oh, Herdi cukup cepat menyambar bola. 18-9 sudah saudara. Ya, 18-9 kembali ketinggalan dengan 9 poin nampaknya. Kembali ada sang setter Gunawan kali ini di belakang untuk membuka kasut. Lepaskan dia. Bah, gagal kalau kali ini. 10-18 nampaknya. Bergerak ada Uya kembali di belakang untuk membuka kasut. 1-2-3 lepas Uya. Angkat kembali lagi nomor 3. Sodorkan siapa? Ah, ragu-ragu nampaknya. Angkat kembali Atep. Sodorkan ke belakang. Iya, bagaimana? Ah, kurang sempurna saudara-saudara. Tepisannya dari Uya. 19-10 bergerak mundur kali ini sang bomber dari Tanama Muda untuk membuka sekelopar dia kali ini. Angkat Uya kembali, sodorkan siapa yang kirim? Antem lagi. Oh, semakin mudah saja nampaknya Tanama Muda mengumpulkan poin demi poinnya kali ini. 20-10 sekali lagi kami informasikan karena jadwal pertandingan kami masih padat di sini dia untuk Ipoga juga CS Muda untuk mempersiapkan diri ya setelah pertandingan ini. Lepas sub kali ini, angkat saja bagaimana, kembali dibantu saja oleh Pian. Hantam dia bagaimana, melambung, ada Atep membantu. Ah, sulit memang kali ini saudara-saudara. Bola untuk dikembangkan oleh para pemain. Ya, kembali 21-10 nampaknya. Angkat saja Yad, kirimkan sebal gabak, back attack Uya. Ah, masih bisa selamatkan, ada Pian membantu. Gunawan bagaimana, seberangkan saja kembali Pian. Angkat Atep kembali, siapa yang dikirim ke belakang? Pian kali ini. Namun tidak sampai saudara-saudara. Biarpun bola jatuh di luar, 22-10 cukup jauh nampaknya. 12 angka kali ini. Ya, 12 angka, konsentrasi lagi Fajar. Angkat kembali Atep, sodorkan siapa? Ada Uji lagi kembali bagaimana? Iya, ada Herdi kembali. Angkat Herdi, sodorkan, hantam saja. Lolos kembali saudara-saudara. Spike dari Rijal kembali membuat menambahkan 1 poin. 2-3 lampu kuning mulai berkedip. Lepas kembali dia bagaimana? Angkat saja, siapa yang dikirim? Hantam lagi Patur, rapat pagar. Match point 2-4-10 saudara-saudara. 2-4-10 tinggal 1 angka yang dibutuhkan kali ini oleh Tanama. Lepas kembali dia, angkat saja kembali Patur, sodorkan ke belakang ada Uji, lagi-lagi siapa yang dikirim? Lob lagi, hantam TB. Oh, selesai sudah dengan skor 25-10 untuk